Puluhan anggota kepolisian sektor Sukarame membubarkan aksi balap liar yang dilakukan para remaja setiap akhir pekan di jalur 2 Jalan Sultan Agung Sukarame Bandar Lampung pada Minggu dini hari 22 Agustus 2021. Puluhan remaja terjaring saat berkumpul menunggu mulainya balapan. Selain kendaraan bermotor, petugas menemukan sejumlah remaja asik menenggak minuman keras. Kapolsek Sukarame Kompol Warsito mengatakan, dari 35 kendaraan yang diamankan, sebagian besar pemiliknya masih berstatus pelajar, berasal dari Bandar Lampung, Lampung Selatan, Natar, dan Metro. Mereka ini yang kita amankan sepeda motornya, ini rata-rata anak usia remaja, kemudian berasal dari Bandar Lampung sendiri, ada yang dari Lampung Timur, ada yang dari Lampung Selatan, kemudian dari Metro. Indikasi ada, cuman untuk malam ini sepertinya belum ditemukan untuk para joki atau apa mekaniknya. Nah, untuk total 35 sepeda motor ya, yang sebagian besar itu tidak dilengkapi surat berupa STNK. Usai diamankan, para remaja ditata dan menunggu orang tua datang menjemput. Untuk kendaraan yang tidak memiliki surat, disita oleh petugas. Randy Bahardika melaporkan.